Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak cerita pengalaman saya dengan agama ni. Tiga bulan lepas lebih kurang, saya jumpa dengan Abang Ming ni. Time tu saya sakit berat. Sakit 3 bulan duduk saja rumah pada waktu kerja. Naik tangga pun kena 2 kali berhenti, tangga satu tingkat. Jadi satu malam tu saya jumpa dengan Abang Ming ni, dia beri saya seko ibu agama. Dia beri susah terah, dia beri tempoh 2 minggu dia kata. Saya pun ambil agama, geliklah makan, terah balik makan. Tak sampai 2 minggu. Jadi kesihatan saya sudah okey. Saya boleh jalan, boleh buat kerja, saya tumbuk kerja. Tak sampai 2 minggu pada Abang Ming ya, dia suruh terah makan. Jadi apabila saya makan okey apa semua, masalah saya dulu masalah jatuh beko. Medu dia panggil, orang kata panggil medu, dia sebenarnya gastri. Jadi dia naik kepala, dia naik sampai ke atas, dia surai paru-paru. Surai paru-paru, surai jatuh, surai hati. Jadi apabila saya amat-amat ni, dan masa 2 minggu tu kesel, kesel sangat-sangat, nampak sangat kesel. Saya boleh buat kerja balik apa semua. Jadi noyaknya memang amat ni memang jadi. Sebab saya sendiri makan dah ni hampir 20 ekor saya habis dari masa 3 bulan. Jadi selama ni saya kalau duduk dengan kuliah atas masjid tak ada 20 minit, kaki serbel dah ni 2 jam tak ada masalah. Duduk selo, tak ada masalah. Jadi tak serbel kaki, lutut tak ada sakit-sakit apa. Apabila saya pergi cek, dulu kecil manis 9 lapar tu standard, tapi sekarang ni nenek kecil manis. Kecil manis ada nenek, taruh tinggi jadi okey, doktor pun macam amazing lah kita. Sebab dia kata, pelik lah. Jadi benda tu boleh turun mendadak. Lebih siap pada dulu lah. Lalu ni lebih siap pada dulu. Walaupun saya lah ni sekarang ni nasi memang 2 hari sekali pun tak apa tak makan nasi. Sebab kita perut rasa kenyang semua. Jadi tenaga ada untuk kita buat kerja. Badan segala semua. Berat badan pun turun 12 kilo tu. 12 kilo tu berat badan. Bila kita tak makan nasi, berat badan turun. Itulah pengalaman kita. Sampai saya terus kena gamak ni. Sebab gamak ni saya pun tak perlu royak detail. Sebab orang semua tahu kita gamak ni okey. Sedangkan dia buat ubah untuk lupa. Kita cuba.